dan pausnya mau dikubur. Jumpa maling bos, bersama saya Fajar Juber. Malam ini bos lagi melihat ini para nelayan yang membersihkan sisa-sisa darah hiu tutul yang siang tadi ditaruhnya di tempat ini bos. Jadi sekarang lagi dibersihin supaya nggak ada bau airnya tuh. Kayak gitu saja bos video saya. Nanti saya akan mencoba untuk bertanya, ya sekedar mencari informasi gimana ikan hiu tutul itu bisa dibawa sampai di tempat ini. Akan mencoba untuk bertanya sebentar pakai bahasa Jawa aja ya bos ya. Iya. Namanya siapa pak?
Drokman. Namanya Drokman. Awal mula memperoleh ikan hiu tutul itu gimana, Pak? Ya, kalau orang nelayan kan berangkat jam 6 pagi. Habis di sana kan ngangkat ikan. Dia seperti biasa berangkat ke laut cari dapat ambil ikan. Tahu-tahu ada ikan hiu gigi lintang. Dia di sana itu udah mati. Jadi kan masa harus dilempar lagi. Jadi harus dibawa pulang. Gitu. Awal mulanya kayak gitu ya, Mas? Iya. Jadi di sana itu enggak hidup enggak? Udah mati. Udah mati masuk ke perangkap apa, Pak? Perangkat alat panjang. Oh, panjang ya. Iya. Yang panjang itu bentuknya seperti Ser, apa ya? Anak panah. Oh, anak panah ya. Jadi iya. Masuknya bisa, keluarnya enggak bisa. Enggak bisa. Berapa hari itu, Pak, kira-kira mati di tengah laut? Ya enggak tahu, enggak kan tahu. Dia 2 hari enggak diambil. Kan musimnya sedang paila, nelayannya jadi kan 2 hari ambil ikan. Enggak tiap hari gitu. Iya, setelah 2 hari ditengok ternyata di dalamnya ada ikan yang sudah mati. Iya, ya. Yang sudah mati. Jadi kan masa harus dibuang lagi. Oke. Okay. Ya, Drokman ya namanya ya. Iya. Pak Drokman adalah nelayan Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Nah, ini Pak Drokman adalah salah satu nelayan banjang. Beratnya berapa kilo, Pak Drokman? Ya, kurang lebih 2 ton lah. 2 ton. Iya. Nah, itu panjang ikannya panjangnya berapa? Panjangnya 5 meter. Panjangnya 5 meter. Nah, itu ditarik dari laut ke darat itu pakai apa, Pak Drokman? Ya, pakai perahu, mesin 2 dihajar semua biar bisa jalan cepat. Jadi menarik ikan itu dari laut ke darat itu pakai 2 perahu ya? Iya, 2 perahu. Diikat ya? Iya, diikat. Oke, terima kasih. Ekornya yang diikat. Terima kasih, Pak Drokman. Oke, sip. Nah, itu bos. Saya sudah mengambil keterangan dari bapak yang memperoleh ikan hiu tutul di laut langsung. Nah, itu Pak Drokman tadi sudah membersihin sisa-sisa darah yang siang tadi masih ada. Itu lagi dibersihin dan ini sudah selesai, bosku. Oke, terima kasih, bosku. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur lah. Yo, terima kasih. Dawa ya lan. Iya, melewati apring dawa.